kegiatan konferensi pers ungkap kasus dari Satuan Reserse Kriminal Polres Kebumen tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Adapun waktu kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 diketahui sekitar pukul 05.00 WIB di rumah korban saudara Hadi Siran umur 73 tahun alamat di Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen. Adapun tersangka yang berhasil diamankan ada dua, yang pertama adalah saudara MNS umur 26 tahun pekerjaan buruh alamat Wanada di Kabupaten Banjarnegara, yang kedua saudara GEP pekerjaan swasta umur 21 tahun alamat Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara. Sementara satu lagi masih DPO atau buron. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu berupa satu buah unit mobil Luxio, dua buah kunci besi, tiga potongan bambu, sebilah sabit, dan satu ekor kambing berwarna putih coklat. Adapun kronologis kejadian, jadi pada hari tersebut tanggal 14 Januari ketiga pelaku mengendarai kendaraan mobil kemudian langsung menuju rumah korban dengan maksud untuk mencuri kambing korban. Pada saat tiba di TKP masing-masing sudah mempunyai tugas sendiri, ada yang bertindak selaku sopir atau yang mempersiapkan kendaraan dan sisanya lagi untuk mengeksekusi atau melaksanakan tindak kejahatan dengan cara menggunakan tongkat dari besi kemudian membongkar dinding kandang kambing tersebut. Setelah membongkar kemudian kambingnya dibawa dengan menggunakan mobil yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 363 ayat 1 ke 1E, 3E dan 4E dan 5E KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya 7 tahun penjara.